subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda dan juga pertanda-pertanda alam yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Pak Dewaspodo. Mimpi mendapat uang banyak. Apakah Anda baru saja mengalami mimpi mendapatkan uang banyak? Anda mungkin memungutinya atau sedang enak-enak menghitungnya, lalu terbangun dan akhirnya Anda kecewa. Ternyata itu hanya terjadi di dalam mimpi, bukan di kenyataan. Apakah artinya ketika Anda mengalami mimpi seperti ini? Mimpi mendapatkan uang banyak bisa dipengaruhi oleh psikologi Anda, tetapi juga bisa menjadi suatu pertanda baik ataupun pertanda buruk tentang kejadian yang akan Anda alami di kehidupan nyata Anda. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai, karena arti dan makna ketika Anda bermimpi mendapatkan banyak uang atau uang banyak sangat erat kaitannya dengan kehidupan Anda sehari-hari, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Ketika Anda bermimpi mendapatkan uang banyak, hal ini bisa dipengaruhi oleh kondisi psikologis Anda. Yang pertama, Anda sedang membutuhkan uang untuk keperluan Anda yang mendesak, entah untuk berobat keluarga yang sakit atau Anda sendiri yang sakit, atau untuk membayar hutang dan keperluan yang lain. Ketika ada keperluan yang mendesak seperti ini, biasanya akan terbawa ke alam mimpi, di mana di mimpi tersebut Anda mendapatkan uang yang sangat banyak. Lalu yang kedua, Anda sedang mengkhawatirkan masa depan Anda ataupun keluarga Anda, mungkin anak-anak Anda. Ketika Anda sedang mengkhawatirkan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan Anda atau keluarga Anda, biasanya hal ini juga menjadi sebuah mimpi yang direspon oleh alam bawah sadar Anda menjadi mimpi mendapatkan uang banyak. Lalu yang ketiga, Anda sedang mengalami kesulitan keuangan. Di akhir-akhir ini, Anda sedang mengalami kesulitan keuangan, mungkin pemasukan yang menurun dan pengeluaran yang semakin besar, ataupun karena adanya kendala-kendala lain. Ketika Anda mengalami kesulitan keuangan, seringkali ini akan direspon oleh alam bawah sadar Anda menjadi sebuah mimpi di mana Anda mendapatkan uang banyak. Lalu, mimpi-mimpi apa saja yang bisa menjadi suatu pertanda baik dan buruk ketika Anda bermimpi mendapatkan uang banyak? Mimpi-mimpi seperti ini biasanya terjadi setelah jam 3 pagi atau di akhir tidur Anda, karena ada beberapa orang yang jam tidurnya tidak seperti pada umumnya. Dan mimpi yang merupakan suatu pertanda baik atau buruk biasanya disertai dengan alur cerita yang jelas, alur cerita mimpi yang jelas. Dan mimpi ini akan mudah Anda ingat ketika Anda sudah bangun dari tidur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ketika Anda bermimpi mendapatkan uang banyak di dalam rumah Anda ataupun di tempat lain, jumlah uang tersebut seperti tidak terbatas. Biasanya di sini disertai dengan emas atau intan berlian, mungkin juga benda-benda berharga yang lain. Ketika Anda mengalami mimpi yang seperti ini merupakan suatu pertanda baik. Rezeki Anda insya Allah akan lancar dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua,
Ketika Anda bermimpi mengambil uang dalam jumlah yang banyak di bank, entah melalui teller atau lewat ATM, ini merupakan suatu pertanda bahwa Anda akan ada pengeluaran yang cukup besar. Di sini, pengeluaran di luar pengeluaran rutin Anda setiap bulannya. Lalu, yang ketiga, ketika Anda bermimpi diberi uang banyak oleh seseorang, entah orang yang Anda kenal maupun tidak Anda kenal, mungkin keluarga Anda, teman Anda, atau mungkin juga rekan kerja atau atasan Anda. Ketika Anda mengalami mimpi yang seperti ini merupakan suatu pertanda bahwa Anda sedang mengharapkan bantuan dari seseorang, ataupun mungkin juga Anda sedang mengharapkan bantuan dari pihak-pihak yang lain. Di sini pada intinya Anda sedang mengalami kesulitan dan Anda berharap ada bantuan dari orang lain ataupun pihak lain. Selanjutnya yang keempat, ketika Anda bermimpi melihat uang dalam jumlah yang banyak di hadapan Anda, atau mungkin ada jarak antara Anda dengan uang tersebut. Ketika Anda mengalami mimpi yang seperti ini, jika di mimpi itu Anda yakin akan bisa mengambil uang tersebut, hal ini berarti akan ada peluang dalam memperoleh rezeki yang akan bisa Anda manfaatkan dengan baik. Tetapi jika di mimpi itu Anda merasa ada penghalang atau ada halangan yang menyebabkan Anda akan kesulitan mendapatkan uang tersebut atau mengambil uang tersebut, hal ini berarti di kehidupan nyata akan ada permasalahan yang menjadi rintangan di dalam pekerjaan Anda ataupun usaha Anda. Juga mungkin Anda sedang mempunyai rencana-rencana yang lain di dalam memperoleh rezeki. Ketika Anda mengalami mimpi yang seperti ini, akan ada rintangan di dalam rencana Anda. Itulah tadi arti dan makna ketika kita bermimpi mendapatkan uang yang banyak. Mungkin teman-teman mengalami mimpi dengan alur cerita yang lain. Silakan Anda tuliskan pada kolom komentar yang ada, supaya kita bisa membahasnya bersama-sama. Dan insya Allah akan berguna bagi orang lain. Cukup sekian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.